Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Nih. Rosa? Yeah, yeah. Lady. Ni awak ni nak buat lagi? Roza, pergi tanah sekejap eh. Apa nanti kat kita tanah sekejap eh. Kenapa awak lagi? Saya pergi tanah sekejap tuan. Boleh tak tuan? Ni. Ada ustaz, Ustaz. Tuan, pergi tanah je lah tuan. Tak baik macam ni tuan. Tak, kalau depan. Saya pergi tanah tuan. Kalau depan, kalau depan. Jadi geng, saya jangan kalau saya bercinta-cinta bercakap-cakap sini sana. Pergi tanah tuan. Ustaz. Ustaz. Okey, ya. Boleh kongsi. Ustaz, jangan risau Ustaz. Kalau dia rapat pun jangan risau. Oh, kenapa? Tak batal Ustaz, air semayang. Oh, macam tu eh? Ya. Risau kat saya tengok komen tadi bila dia masuk ni. Apa ni Allah SWT Muhammad? Ada ke geng? Tak ada ke? Hey, tak ada soalan, tak ada orang pun. Ada. Ada. Boleh. Ustaz. Ya. Ada satu orang ingat tu? Ustaz. Ya. Saya nak tanya sikit kan. Boleh. Okay. Sebelum ni kan, saya ni kerja siang malam berbelasan tahun lah. Sampai satu masa tu, kenikmatan tangan saya ni ditarik. Okay. Berarti macam saya tak boleh lah nak guna tangan saya ni macam manusia biasa. Macam manusia yang normal lah. Faham? Mungkin sebab saya ni tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa dengan anak bini, tak ada masa dengan anak lah macam tu. Sebab saya, kepala otak saya ni fikir cek duit. Siang malam, kena cek duit ni. Sampai satu masa tu, accident. Okay. Tu lah, saya rasa macam ni lah. Oh, mungkin dia nak aku lebihkan masa sekarang ni. Mungkin Allah nak aku lebihkan masa untuk keluarga aku pula. Sekarang ni Allahuakbar. Dahsyat bang. Kalau kau cakap macam itu bang, memang dahsyat bang. Sebenarnya bang, setiap benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni bang, sebenarnya baik untuk kita. Kita yang kadang-kadang kita nampak macam tak baik untuk kita bang. Sebenarnya buruk ke baik ke yang berlaku dalam kehidupan kita ni sebenarnya baik untuk kita. Kadang-kadang kita tak nampak daripada mula tapi kita nampak kat hujung dia. Kadang-kadang kita, ya betul bang. Sebenarnya bang, sangat-sangat bersyukur. Sebab apa? Allah bagi aksiden, Allah tarik sikit nikmat. Betul. Itu pentinglah untuk kita bersyukur dan kita beringat baliklah. Dan kita orang cakap apa, kembali kita bertaubat, kita check balik muhasabah diri. Muhasabah diri ni penting kan. Kita selalu banyak masa untuk kerja, kita banyak masa dengan family, kita banyak masa dengan semua orang, tapi kita lupa masa untuk diri kita sendiri. Lupa masa apa geng? Untuk diri kita sendiri. Kita lupa nak ambil masa 10-15 minit untuk muhasabah diri kita. Apa kekurangan kita, apa kita perlu perbaiki, apa ilmu kita perlu belajar, Apa benda yang kita perlu buat sebenarnya. Sebab tu lah macam abang cakap tadi kan, kerja siang malam cari duit je, itu mission abang. Sampai abang lupa satu hari, abang lupa nak tengok balik, sebab apa aku nak cari duit eh? Sebab apa aku perlu kerja siang malam untuk cari duit? Betul tak bang? Betul. Tapi sampai satu masa Allah cakap apa, Allah macam jentik sikit. Dia usik. Usik sikit. Jentik hati. Sekarang macam mana pula bang? Kau nak muhasabah diri tak? Kau nak tengok balik tak? Macam gitu bang. Betul tak bang? Apa saya cakap? Mesti berlaku benda yang sama tu. Alhamdulillah. Tapi bagus bang. Sangat dahsyat bang. Kau boleh cakap macam gitu, memang saya pun tersentuh lah bila kau cakap
Allah bagi accident ni sebab nak kembali masa dengan family apa semua sekali. Masya-Allah, sangat hebat bang, sangat hebat. Ya bang, tadi ada nak cakap apa ke? Ni Yop. Ah. Ni kau mesej aku ni cakap nak cerita sebenda sikit. Ha, silakan. Mai duduk depan. Abang, bangun yuk. Cerita pasal apa? Yuk, mai ah. Yuk, bangun yuk. Cerita sikit pengalaman kau. Macam mana kau boleh buat? Orang cakap apa? Macam mana kau boleh jaga solat sekarang apa semua? Alhamdulillah. Saya dulu minit je kan. Ustaz. Ya, ya. Nama saya Yop Azad. Ya, relax bang, relax bang. Jangan getau, relax. Saya lagi dua. Bukan saya, bukan tengah. Tak pergi masuk balik. Share sikit. Baiklah. Duduk dulu. Assalamualaikum bang semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macam mana? Yalah, cerita okay. Je bang, cerita pertama sekali bang, niat kita untuk memberi pengajaran supaya orang lain tak berlaku apa yang berlaku dalam hidup kita bang. Itu okay, paling penting. Betul. Okey lah, saya kisah cerita daripada awal lah ya. Baik bang. Okey, saya ni dilahirkan dan dibesarkan bukan dengan keluarga sendirilah. Maksudnya bukan dengan keluarga kandung. So yeah. Umur 4 tahun saya dah duduk dengan maksudnya penjaga lah, maksudnya keluarga angkat saya. Faham. Okey, so masa saya duduk tu mungkin lah, saya pun tak tahu. Saya kurang apa orang panggil angkat? Kurang perhatian. Didikan. Didikan agama. Mungkin terlalu bebas, mungkin ada didikan tapi tak terlalu ni lah kan. Faham. So lepas tu saya meningkat umur, kira remaja, saya pengaruh dengan kawan-kawan. Dan saya masa tu agak nakal sikit lah Ustaz. Kan? Dan nakal tu saya, orang kata macam ni lah. Macam mana saya nak cakap? Nakal lah apa benda-benda nakal jahat kami lah. Kejahatan. Orang cakap apa adalah, benda yang balik, benda yang tak sepatutnya buat, kita dah buat macam itulah. Ya, betul. Saya maksudnya umur remaja pun saya mewah jugalah masa tu kan. So saya lupa tak kat mana saya berada kan. Sampai satu tahap tu saya macam mana teruskan. Baik kebal. yang tak patut cerita, kau tak payah cerita. Kau just betul bang. Jangan sampai buka app bang. Ini saya cerita pun pasal kongsian je lah kan. Betul. Saya skip kat situ. Lepas tu saya berumah tangga. Tapi saya berumah tangga pun saya sendiri pun tak ready sebenarnya. Tapi mungkin jodoh saya sampai untuk saya buat sesuatu benda yang orang kata ada matlamat lah. Ada matlamat. So saya berumah tangga. Lepas tu saya dikurniakan dengan cahaya mata 3 orang hero lah. Alhamdulillah. Tapi yelah, macam mana nak cakap lah. Aduh. Point dia kat sini bang, satu je bang. Kita semua menunggu-nunggu dekat mana point perubahan abang tu. Itu. Tu saya nak cakap tu. Okey, silakan. Saya nak terang tu macam mana, saya tak tahu. Buat sebelah start. Apa yang dia macam ni tuan? Okey, sebelum ni saya kerja macam selalu kita tadi cakap lah kan. Kerja siang malam, pagi sampai kadang-kadang terabai dengan kita punya keluarga. Betul tak orang kata apa, tak orang kata tak menunaikan apa yang sepatutnya kita buat kan. So bila benda orang kata apa COVID-19 melanda ni kan, kat sini saya rasa benda ni dah memang orang kata apa Tuhan bukan sentuh saya seorang, saya rasa kan it sentuh semua. Faham. Dan duga kita semua untuk ingat kat dia sebenarnya. Faham betul bang. Kan? Sejahat-jahat kita pun satu masa mesti akan ada orang kepanggil apa? Seruan. Aduh, saya sebenarnya takut terbelit-belit saya cakap ni. Tak apa terhal bang. Saya akan terangkan semula nanti. Okey, so maknanya sebelum ni saya kerja, maksudnya tak ni, lepas bila saya dah berhenti kerja pasal COVID-19 ni, saya duduk rumah. Saya rasa dekat dengan saya punya keluarga. Lepas tu saya cuba untuk orang kata apa? Yelah, berubah
ke orang kata ni lah, belajar apa yang patut dan yang saya pernah tinggal dulu kan selama bertahun-tahun. Macam itulah. So sekarang alhamdulillah lah. Alhamdulillah nak kata saya ni pun saya still masih belajar lagi lah Ustaz. So, Allahuakbar, terbaik bang. So itulah. Terima kasih banyak bang sebab sudi berkongsi. Masya-Allah. Yeah. Kisah abang sangat menginspirasi kan. Terima kasih banyak bang. Takut ada yang rasa macam ni je kan. Pelik. Tak ada bang. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Geng, tadi geng sebab pasal seruan tadi geng eh. Seruan ni geng kadang-kadang kita sendiri akan rasa geng. Semalam bukan jauh, bukan dekat tempat lain, bukan siapa-siapa geng. Semalam ada orang mesej saya dekat Instagram. Dia cakap apa? Ustaz, saya ni dah lama dah saya tak semayang. Saya dah lama dah bila dengar selawat, zikir apa semua, saya tak rasa apa-apa dah. Tapi bila satu masa tu saya terdengar selawat Jibril. Geng, sebenarnya geng, detik perubahan kita, seruan yang Allah nak sampaikan pada kita, peringatan yang Allah nak hantar ni, kita tak tahu daripada mana. Tapi kita kena usaha untuk cari. Dia cakap pun bila dengar selawat Jibril tu mengalir air mata dia dan dia terus orang cakap apa, berubah, dapat jaga solat apa semua sekali. Dia main cerita dengan saya. Dia cakap macam mana Ustaz? Allah terima ke taubat saya ni? Allah nak akan ampunkan saya. Saya ni dah banyak macam-macam dosa saya buat. Geng ingat geng eh? Allah SWT cakap apa geng? Dia cakap, wahai hamba aku, sekiranya kau buat dosa sepanjang siang hari, di malam hari kau minta taubat pada aku, nescaya aku akan ampunkan. Wahai hamba ku, sekiranya engkau berbuat dosa sepanjang malam bermaksiat, berbuat dosa pada aku, pada siang hari kau minta ampun dengan aku, nescaya aku akan ampunkan. Betapa kasih sayang rahmat Allah pada kita kan. Tapi kita ni yang selalu lupa, kita ni yang selalu orang cakap pelik ke, kita rasa macam Allah tak ampunkan kita. Kita rasa macam relax lah dulu, aku nak hidup lama lagi ni. Muda lagi, enjoy lah dulu. Betul kan? Betul. Kita selalu ingat macam gitu kan. Tapi betul. Tak kan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, seruan Allah, peringatan daripada Allah ni banyak hadir dalam kehidupan kita sebenarnya. Kadang sebab jiran kita mati, itu peringatan untuk kita juga. Betul. Kadang betul. Sebab ayah kita sakit, peringatan untuk kita juga. Betul. Faham tak geng? Faham. Alhamdulillah. Itulah geng. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Boleh. Sebut kata seruan. Apa komen Ustaz apabila contoh adik kawan saya kan. Ya. Yeah. Dia biasa free hair lah apa kan. Tapi bila kita tegur kan, kita tegur. Dia cakap, saya belum dapat seruan lagi, saya tak dapat hidayah lagi. Saya hari tu sempatlah bagi hidayah kat pipi sekali Ustaz. Tapi macam tu Ustaz, apa komen Ustaz pasal tu? Okay macam gini kan eh. Sebenarnya hidayah ni bukan milik kita, bukan milik siapa-siapa. Kita yang bercakap tentang kebaikan, kita tak berhak untuk memberi hidayah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah beritahu, cakap, aku hanya berdakwah, aku tak akan mampu untuk memberi hidayah kepada siapa-siapa. Pernah dengar kan pak menakan Nabi yang meninggal kafir tu? Ya betul. Sedangkan pak menakan Nabi. Tapi dia still tak mendapat hidayah. Sebab apa geng? Hidayah ni milik Allah SWT. Jadi tentang yang tadi, kita tegur adalah tanggungjawab kita. Dia nak berubah tak berubah, dia cakap seruan tak sampai, itu bukan tanggungjawab kita, bukan kerja kita. Dan seruan nak sampai tak sampai, sebenarnya melalui usaha kita. Kita nak ke pada seruan tu? Kita nak ke pada peringatan tu? Kita nak ke kembali pada Allah bila seruan sampai? Sebab tu kadang-kadang Allah tak bagi peringatan pada kita. Allah tak bagi seruan sebab kita sendiri yang tak nak. Dulu saya pun pernah fikir macam tu tak Ustaz. Saya macam menunggu suatu benda yang untuk ni kan. Ya. Yeah. Tapi saya anggap benda ni kita, kalau macam Ustaz cakap lah, kalau selagi kita tak cari dia, selagi betul? Kita tak ni. Betul. Perasan tak bila kita nak buat dosa kadang-kadang kan? Dalam hati, hujung yes, hati kita, yes, hujung betul. Pelusuk kita ni, dia macam berat tau, macam... Ya, yeah, betul. Eh kan, dia kadang-kadang jadi macam... kita akan terfikir, betul ke apa benda yang kita buat ni? Ya, yeah, itulah hidayah Allah tu. Ustaz, nak tanya itulah sikit, cahaya yang ada dalam hati kita tu. Nak cakap sikit Ustaz? Ya, yeah. Yeah, boleh. Saya nak panggil itulah, apa... Tuan Mahmud datang ke depan, bagi cerita sikit. Betul. Tuan Mahmud dia banyak experience. Masya Allah. Boleh Tuan Mahmud, silakan.
Silakan Tuan Mahmud. Tuan Mahmud. Silakan Tuan Mahmud. Tapi sebelum tu Ustaz, boleh saya tanya satu tak? Bukan tanyalah. Minta apa? Okey, saya datang depan eh. Boleh aja eh? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Saya pun dekat komen ada satu soalan yang mungkin akan sampai pada kita semua. Sekejap lagi saya akan jawab soalan tu. Okey. Selepas Tuan Mahmud cakap. Saya ni dah hampir 20 lebih tahun kerja apa? Hotel management ni. Hotel lah, check in orang. So yang datang tu, yeah, yang datang tu saya tak pasti dia dah berkahwin ke belum. Okay, baik. So kamu cerita okay pasal pembaris so, macam tu saya kadang-kadang ada kadang-kadang orang datang seorang and then masuk dengar ni bingai. Eh, ada juga lah ternampak. Itu adalah saya macam bersubahat ke macam mana tu? Boleh terangkan sikit tak Ustaz? Bersubahat ataupun tidak eh? Ya yeah, betul. Sebab itu itu tugas saya sebenarnya. Oh, tugas awak untuk pastikan tu? Means tugas saya untuk mendaftar masuk lah untuk berdaftar masuk untuk okay, so, okay macam ni ya. Tanggungjawab kita akan selesai bila mana kita dah daftar masuk dengan kita bertanya dah register belum, mana ada bukti kita kan dia orang datang dua. Tapi kalau dia orang buat kerja belakang pintu, kita guys kita, kita doakan isteri kepada Muhammad Farid, Siti Solehah, Syed Hat Salim tahu, selamat dan dimudahkan segala urusan untuk salin anak pertama. Amin. Maksudnya macam gini eh, contoh buat report lah, betul lah. Ya yeah, betul. Benda yang kita dah nampak, kita tak yeah, boleh benda, biarkan. Benda yang kita tak nampak, kita tak tahu, kita masa dia masuk, masa dia register, kita dah tanya semua, kita dah ambil tahu semua. Nah, tak ada. Okay. Tapi bila jadi belakang kita tak tahu, okey, itu bukan tanggungjawab kita. Tapi geng, tapi bang, bila kita tahu, kita dapat tahu, kita mesti kena buat laporan. Kita mesti kena ambil tindakan. Jangan kita buat tak tahu, buat macam tak nampak. Ha, itu semua macam kita bersubahat lah tu. Dia tahu, dia tahu, dia tahu. Jelas bang? Jelas bang? Jelas, saya menjawab soalan ni? Jelas, jelas. Okey, okey, okey. Terima kasih, Ustaz. Lepailah aku budak weh. Lepas aku weh. Hey, Tuan Mahmud. Haa, Tuan Mahmud. Haa, Tuan Mahmud. Silakan. Lepas, Tuan Mahmud. Ya, saya. Terima kasih Tuan Mahmud. Sebab sudi berkongsi dengan kami semua. Rasanya Tuan Mahmud banyak pengalaman. Itulah. Saya teringin nak dengar pada tadi awal-awal lagi. Saya nak teringin nak dengar kisah pada Tuan Mahmud. Minta Tuan Mahmud ceritakanlah pengalaman. Terima kasih Tuan sebab sudi berkongsi dengan kami. Ya. Okay, wait. Okay, wait, ya. Assalamualaikum. Saya Mahmud. Okay, saya nak cerita lah sikit pengalaman saya. Ini berkenaan dengan apa? Ini satu orang cakap apa? Perubahan jugalah. Daripada yang seperti itu ke seperti yang itu. Faham tak? Faham tak? Kita apa pendekkan cerita aje lah, tak nak lah cerita panjang-panjang. Apa ini berkenaan dengan apa sikap lah. Ya yeah, baik-baik, kita cerita pengalaman hidup kita, pengajaran hidup kita pada orang lain. Jangan sampai kita membuka aib diri kita, itu je. Ya yeah. Ini berkenaan dengan sikap yang contohnya sikap yang orang cakap apa nak bangga diri, rasa kita ni hebat, rasa kita ni apa, kita memang ada diberi, orang cakap apa, apa contohlah macam apa kudrat yang kuat kan. Jangan bangga diri, jangan ikut suka je kan. So dekat situ kita boleh apa lama kelamaan dia akan kita akan sendiri akan nampak benda tu yang orang takkan tak suka dengan kita perangai macam tu. Faham tak maksud saya? Faham. So apa harap-harap tak ada lah apa yang terjadinya di antara apa sahabat-sahabat kita di depan ni macam tu. Itu sajalah perkongsian saya. Ustaz? Terbaik bang, mantap bang. Ya. Yeah. Maksudnya siapa pun kita ni jangan kita sombong bang eh. Itu maksud dia bang eh. Ya. Yeah.
Kesudahan dia, geng. Kita ni hidup di muka bumi ni bukan kita seorang-seorang. Kita hello. Awak apa? Orang, kita ada family, kita ada saya tengah dengar ni tuan. Kawan. Oh. Kalau kata dengar. Kita tak ada kawan-kawan, geng. Kita tak tahu satu benda, kita nak tanya siapa. Bos. Mhm. Sama kita dengar eh. Sebenarnya kehidupan kita, alhamdulillah tuan. Manusia orang cakap apa, berfamily, berkeluarga, adik-beradik semua ni sebenarnya membantu untuk melengkapkan hidup kita, geng. Bukan melengkapkan hidup orang lain, melengkapkan hidup kita. Selalu orang cakap apa, saling melengkapi, kan? Betul. Itulah cerita dia. Itu sajalah pengalaman yang saya kongsikan kepada Tuan Mahmud. Saya nak tanya sikit boleh tak? Ya, saya. Sebab ada orang suruh saya tanyalah. Suruh Tuan Mahmud cerita pasal pembari besi ni apa? Itu tak ada apa-apa. Tak ada apa. Tak ada apa-apa. Sebab saya just sampai ke dalam tuan. Ya, tak apa. Yang saya tahu siapa yang tanya. Dah. Saya nak panggil lagi seorang lah. Boleh tak? Boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Siapa yang nama Iqbal dalam ni? Iqbal. Ni sebelah saya. Saya. Sila ke depan. Ya Allah, aku pula kena cerita. Saya nampak awak pergi panggil orang tadi kan. Okay bang, silakan kongsi apa pun kisah yang boleh memberi pengajaran kepada kami bang. Memberi pengajaran kepada kita semua eh. Jerit. Ya bang. Okay. Saya nak cerita sikit hari ni. Saya berbangga dengan anak-anak muda kita semua ni. Dan juga orang-orang kampung yang tengah tengok tu. Pasal alhamdulillah. Benda-benda ni kita tak boleh paksa, kan? Betul. Kita tak boleh paksa nak dengar ke apa benda kan. Kalau orang macam dia tak nak, dia tak nak dengar, dia gerak kan. Itu dia punya betul. Dia punya hak kan. Dia punya hak nak dengar ke tak. Tapi kita kat sini, kita semua kat sini, kita bersyukur lah yang aku pun tak pandai nak cakap tu kan. Tapi kan, kita just bersyukur lah yang kan, mungkin Allah memilih kita untuk mendengar apa-apa kisah ke apa-apa ilmu pada malam ni. Betul. Itulah yang nak cakap pun. Terima kasih. Betul bang, betul. Agama ni satu benda yang sangat simple. Dia takkan pernah memaksa orang. Nampak? Sebab kita ni, kita mengamalkan, menjalankan agama kita ni dengan ikhlas hati kita. Kita yang mengaku Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad, suruh Allah. Ustaz, makan chewing gum ke tu? Oh, dengar eh. Bukan chewing gum, roti. Jangan tertelan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya pun ada satu soalan lah Ustaz eh. Boleh. Okay. Saya macam ni geng, yang sebelum tu eh. Kau nak tanya soalan apa pun boleh geng eh. Kalau saya tak boleh jawab, saya takkan jawab. Kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak tahu, kalau saya boleh rujuk guru saya ke siapa ke, saya akan bagi tahu boleh satu masa kelak. Okey. Baik. Saya tanya soalan. Okey Ustaz, nama saya Bedul Ustaz. Okey. Saya baik, nak tanya Ustaz. Okay, pekerjaan saya sebagai seorang rider Ustaz. Okay, saya nak tanya apabila contoh kita dapat order membawa saya pernah dapat soalan ni. Contoh makanan ataupun minuman yang haram. So, macam mana tu Ustaz? Dia memang tak boleh tolak eh? Ya, tak boleh tolak Ustaz. Saya pernah dapat soalan ni dekat satu negara yang sebelum saya mendarat negara sini kan. Okay. Dan jawapan yang saya berikan lah, saya tak cakap betul, saya tak cakap salah. Jawapan yang saya berikan adalah sekiranya ada pekerjaan kita yang terlibat dengan benda-benda yang macam tu, kita seharusnya, sepatutnya kita mencari kerja yang lebih baik. Tapi kalau mudarat, kita memang dah tak ada kerja lain. Kalau kita tak kerja itu, memang kita takkan layak, kita susah nak dapat kerja lain. Tak apa, boleh teruskan. Macam kita kerja 7E lah. Kalau kita ada kerja tempat lain, kedai lain masih menerima kita untuk kerja, kita kena kerja tempat lain. Tapi kalau dah tak ada kerja, orang tak nak terima kita tempat lain, memang dah tak boleh nak kerja lain, memang kita kena kerja 7E juga. So that should be not issue lah, not problem. Ustaz Pekin Melaka. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tak. Tadi tu bahasa Jepun. Sama juga dengan macam kelab malam lah Ustaz ya. Ha? Macam kelab malam macam tu lah. Maksudnya sama lah. Kalau ada peluang kerja lain kena ni lah kan. Ya. Better kerja lain lah. Ya. Kita kena usaha sesungguh-sungguhnya.
dia akan jadi, dia akan jadi harus kita kerja tu bila mana okay, memang kalau... mudarat. Dia mudarat eh, bukan saya saja, dia mudarat. Kalau saya saja kita minta kerja gerak malam tak boleh ke? Ustaz. Contoh yeah, kalau macam 7E pun ada jual arak ke? Betul. Itu yang saya cakap tadi. Itu yang saya cakap tadi. Mudarat kita boleh, terpaksa sangat-sangat boleh kita kerja 7E. Faham. Dia isu mudarat lagi eh. Kalau mudarat ni geng, babi pun kita boleh makan geng. Betul. Kalau dah orang kata darurat. Darurat. Benda darurat ni benda yang haram boleh jadi harus. Boleh jadi boleh. Boleh jadi halal. Betul lah, tak ada makanan. Boleh lah makan. Faham eh? Faham apa yang saya jelaskan? Faham. Okey, terbaik. Dia benda simple, cuma kadang-kadang orang salah faham sikit apa gitu-gitulah. Okey geng. Tadi ada soalan geng. Okey. Dia tanya, "Assalamualaikum Ustaz. Bilakah waktu yang paling sesuai kita nak buat taubat nasuha?" Saya tak tahu juga. Itulah. Seharusnya. Ya, ada yang segera. Nak. Ya, betul. Seharusnya, sepatutnya segera kan. Jangan ditangguh-tangguh. Jangan ditangguh-tangguhkan. Betul. Kita tak tahu kita punya ajal maut bila. Betul. Kita tak tahu bila kita mati. Bila kita nak mati kita tak tahu. Jadi kita kena sesegera mungkin selesaikan tanggungjawab kita. Maaf untuk tak, taubat nasuha. Ya. Okey, boleh Ustaz terangkan macam mana maksudnya taubat apa nasuha tu? Apa benda A to Z lah. Taubat nasuha ni sebenarnya kita meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita cakap minta ampun, taubat, istighfar, semain taubat kan? Taubat nasuha ni tak satu taubat yang kita orang cakap apa, kita buat tu dengan azam yang sungguh-sungguh yang kita takkan buat lagi dah. Faham tak? Faham. Dia simple lah, dia simple. Tapi kena faham. Contoh kita duk buat, contoh 2-3 tahun kita duk minum arak kan. Lepas tu kita buat taubat nasuha dan kita tak boleh buat lagi dah benda tu. Kalau kita buat, dia seolah-olah kita memain-mainkan Allah. Betul. Faham, Ustaz. Perkara yang jahat ataupun maknanya kita tak boleh buat benda-benda yang maksudnya mungkar lah. Maksudnya ya, betul. Dia, kalau dosa-dosa kita yang lain, dosa-dosa kecil ni, dia taubat. Taubat nasuha ni dosa yang besar. Dosa besar. Dia taubat nasuha ni. Maksudnya Ustaz, contoh lah. Gini, kalau taubat nasuha ni, bila kita nak buat taubat nasuha ni, kita kena betul-betul dah tinggalkan perkara dosa yang kita buat. Saya tolong, saya tolong ni. Ya. Saya tolong tanya Abidi. Ya. Yang kita buat tu, tapi kita buat tempat apa? Tanya sikit lagi ya. Okey. Itu kalau kita berharap. Saya tolong tanya Hamidi. Kita dah buat taubat nasuha. Masa dalam kita dah buat taubat tu, kita terbuat dosa lain. Adakah itu kira macam ni juga? Dosa lain tu maksudnya contoh kita dosa kecil lah. Dosa kecil, taubat, kena taubat. Sebab kita ni memang manusia yang tak sempurna. Tak, maksud saya Ustaz. Oh ya. Okey, dalam proses kita buat taubat nasuha tu kan, kita dah insaf lah kan. Ya. Yeah. Okey, kita buat taubat ni sebab dulu kita macam kaki botol ke dan sebagainya lah kan, kaki perempuan ke apa kan. Faham. Okey, lepas tu kita dah taubat nasuha, maknanya kita semayang apa benda. Tapi dalam tak sedar kita ada buat satu dosa yang ni. Ada kira macam mana Ustaz benda tu? Kira maksudnya dosa satu dosa lah, yang kita tak nampak lah. Macam contoh kita tak sengaja lah. Yang tak sengaja macam tak sengaja. Tapi benda tu kira dosa lah. Okay, tak sengaja eh. Tak sengaja selalu saya akan selitkan dalam doa macam mana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, yang dosa yang kami lakukan sekiranya kami sedar maupun kami tidak sedar. Kita kena minta ampun dengan Allah. Ataupun tak sengaja. Sengaja ataupun tak sengaja. Okay, saya nak tanya sikit. Ya, boleh. Okay, saya menjawab soalan bang. Kejap. Soalan bang tu pergi settle dulu. Saya? Tadi. Sekejap, saya tengah berfikir lagi Ustaz. Jelaslah. Okay, bagi tanya juga. Bagi jelas lah. Niat solat taubat macam mana Ustaz? Niat solat taubat mudah dia eh. Kita ambil yang bahasa Melayu je. Okay. Sahaja aku semayang sunat taubat, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau taubat nasuha? Ya. Solat taubat ni surah dia ada dalam rakaat pertama. Surah Al-Ikhlas lah. Saya tak ingat lah.
tak apa. Sekarang ni zaman moden, boleh rujuk. Boleh. Tapi niat dia tu usul ni sunatan taubat tirok atas ni lah tak. Betul. Ya, betul. Boleh tengok dekat ni. Ya. Okey, boleh saya tanya Mudah dia ambil bahasa Melayu pun okey dah, tak ada masalah. Saya boleh tanya Ya, boleh silakan. Okey, ni saya nak baca ni lah daripada apa orang kampung saya ni. Baik. Soalan dia berbunyi macam ni. Dulu saya susah nak solat. Dia ada malas, tapi apabila mak saya terbaring di hospital disebabkan COVID, saya dia macam sedang tertutup. Sekejap. Dia tersedar. Okey, saya baca sekali lagi ya. Dulu saya susah nak solat. Dia ada rasa malas. Tapi apabila mak saya terbaring di hospital disebabkan COVID, saya tersentuh untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi soalan saya, adakah hidayah saya sudah sampai dan bagaimana saya nak terus kekal seperti ini? Terima kasih. Okay, hidayah ni adalah satu kesedaran yang Allah bagi pada kita untuk kita kembali. Macam orang orang yang bukan Islam, dia akan dapat kesedaran melalui apa cara saja. Ada yang dia mimpi dia baca kutubah, ada mimpi dia masuk neraka lah, macam-macam. Jadi untuk orang Islam ni, Allah akan bagi dengan ujian-ujian sekeliling kita. Contoh mak kita sakit apa semua. Itu satu bentuk hidayah lah. Ataupun mudah faham dia, jentikkan daripada Allah supaya kita kembali kepada Allah. Dan kita kena sahut. Benda tu kita kena sahut. Kalau kita buat tak tahu, kita ambil main-main, ambil mudah, benda tu akan terlepas pergi daripada hidup kita. Betul. Bila kita sahut, kita buat sungguh-sungguh, kita jaga betul-betul macam mana kita nak berubah tu, kita tak buat lagi dah macam sebelum-sebelum ni. Nah, insya-Allah benda tu akan kekal, hidayah tu akan kekal. Manusia ni iman dia naik turun, itu normal biasa. Kadang-kadang kita nak buat kebaikan lekat 2-3 hari. Lepas tu kita macam dah lembik, macam tak semangat. Faham tak? Betul. Jadi kita ni manusia. Kita ni manusia yang bukan maksum. Kita ni toksum. Nabi Muhammad SAW saja maksum. Jadi kita kena sentiasa sedar. Ya. Ustaz, saya nak tambah sikit atau share sikit. Boleh. Silakan. Ya. Kira yang pasal tadi tu atas diri sendiri lah. Kalau nak teruskan tu, semuanya atas diri sendiri lah. Ya, betul. Dia hidayah semua ni memang atas diri sendiri. Dia bukan daripada siapa-siapa. Daripada Allah direct. Berkenaan dengan soalan daripada Cik Iqbal ni. Ya. Saya nak tambah ataupun nak kongsi tips ataupun nak share sikit lah. Boleh. Silakan. Atas pengalaman dan orang panggil apa? Apa yang saya lalui lah. Boleh. Kita nak buat sesuatu ni orang panggil nak kena istiqomahan. Jadi perkataan istiqomah tu nak buat, memang orang kata kadang-kadang payah nak dapat istiqomah. Jadi salah satu yang saya amal ataupun saya buat, ini atas pengajaran dan apa yang orang tua ajar saya, orang tua saya ajarlah. Sebelum ni pun saya memang seorang yang pendosa. Saya hidup selama 15 tahun bekerja, sebenarnya saya senang lah. Dia bekerja, jadi saya tak pernah, orang kata selalu tinggalkan solat. Bertahun saya tak solat Jumaat. Jadi satu masa tu kita kata hadir dia punya, orang kata apa ni yang panggil, peristiwa hitam dalam hidup tu. Jadi orang tu saya ni pesan kat saya satu je, dia kata kalau kita nak buat sesuatu istiqomah, Ben, kita lakukan dalam masa 40 hari ataupun 44 hari, insyaAllah perkara tu akan jadi perkara yang tak selesa sekiranya kalau kita tinggalkan. Ya, apa yang saya cakap ni berkenaan dengan solat. Jadi dalam masa 40 hari tu, kalau boleh kita sentiasa cukupkan solat 5 waktu tu, jangan ada tinggal. InsyaAllah kita akan rasa dalam diri tu sendiri rasa tak lengkap, tak cukup bila kita tak solat. Macam tu lah apa yang orang tua saya ajar. Terima kasih. Betul bang. Apa yang dia cakap tu exactly bang. Exactly betul. Sebab apa bang? Itu tips untuk istiqomah bang. Yang tadi untuk soalan tadi tu. Betul. Tuan Iqbal. Ustaz, satu lagi ustaz. Pasal hidayah ni. Okey. Saya ada terima satu soalan ustaz. Ya. Yeah. Hidayah ni adakah kita kena cari atau kita kena nanti? Kita kena cari. Cari, kena cari. Sebab
Kan biasa kita tanya macam tak tutup aurat kan. Oh dia cakap belum dapat hidayah, belum dapat hidayah kan. Sedangkan dia tak usaha kan. Okey geng, saya beritahu terang-terang. Kalau orang yang bila berlaku dia buat satu dosa geng, boleh cakap belum dapat hidayah geng, sebenarnya dia seolah-olah menyalahkan Allah. Sebab dia menyalahkan Allah, sebab tu dia buat dosa. Ha, macam gitu kan. Bahasa kasar dia, bahasa kasar dia. Mudah faham bahasa kasar dia macam itu. Dia seolah-olah menyalahkan Allah. Ha, Allah tak bagi aku hidayah lagi, aku tak payah berubah lagi lah. Tapi dia tak cari hidayah. Dia tetap buat berjoget lah, apalah kan. Dia tetap keluar, tak pakai tudung, selendang ke, nak upgrade sikit ke, tak ada. Ha, dia sentiasa nak menyalahkan orang. Orang macam gini, kalau apa-apa berlaku dalam hidup dia, dia sering menyalahkan orang tanpa melihat diri dia sendiri. Setuju tak? Setuju. Sebenarnya kehidupan kita ni kejap sikit geng. Sebenarnya kehidupan kita ni geng penuh dengan pilihan. Syurga neraka pun Allah bagi kita pilih. Betul tak? Betul tak? Betul betul. Syurga betul, neraka betul, Allah bagi kita pilih. Kita nak masuk syurga, nak masuk neraka, apa kita kena buat? Kita nak bawa motor ke nak bawa kereta pun kita pilih. Betul tak? Mula dengan pilihan kita. Betul. Apa yang nak berlaku tu semua memang takdir Allah ke depan yang kita tak tahu. Tapi apa pun kita nak buat bermula dengan pilihan diri kita sendiri. Jadi pilihan itulah, kita nak cari hidayah ke ataupun kita nak menyalahkan orang. Mudah faham macam gitu lah. Saya menjawab soalan bang eh? Ya betul betul. Terima kasih mantap bang. Kerana menjawab. Saya sangat ustaz. Ya ya. Assalamualaikum. Kusalam. Saya Mahmud. Okey. Saya nak tanya satu soalan ni. Boleh boleh. Okey contohlah apa, setiap orang tu dia ada ujian dia masing-masing and dia boleh berubah dengan sendiri. Korang jangan gerak lagi. Kita nak tengok kan. Part 2 je lagi. Okey bagi ustaz lah. Kita nak tengok part 2 ada RM400 untuk korang. Kita tinggalkan seorang RM100 yang tak elok tu ustaz. Cara bang eh? Ya. Yeah. Soalan dia macam mana tadi? Sorry. Tadi. Okey dengar sekali. Soalan dia macam mana kalau bagi ustaz lah cara untuk kita tinggalkan benda-benda yang tak elok yang kita buat sebelum-sebelum ni. Okey, tadi soalan dia bermula dengan hidup ni penuh dengan ujian eh. Contoh kalau ada apa seseorang tu dia apa berubah disebabkan ujian, sesuatu ujian yang dia alami, lalui kan. Lalui kan. Okay, so ini apa bagi ustaz kalau biasa yang tak ada ni lah tak ada apa, tak ada alami perkara-perkara buruk yang boleh mengubah ataupun merubah perkara jahat yang dia buat tu. Faham. Okay, macam ini eh. Saya teringat satu hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Setiap apa yang kita nak buat dalam muka bumi Allah ni, sesungguhnya dia bermula dengan niat. Pertama sekali. Lepas tu, penghijrahan yang kita nak buat ke arah kebaikan, pastikan kita buat kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. InsyaAllah penghijrahan tu akan diredha dan penghijrahan itu akan dibantu sepenuhnya daripada Allah SWT. Nur Iman Najmi, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi, kita nak tinggalkan keburukan. Dia bermula dengan niat kita. Betul ke kita nak tinggalkan? Nak tinggalkan sebab apa? Kerana siapa? Kalau kerana Allah bang, insyaAllah kita akan tinggalkan circle tersebut. Kita akan buat penghijrahan. Contohnya kita pindah duduk tempat lain. Kita tak berkawan dengan orang yang mendorong kita kepada dosa tu. Kita tak duduk tempat-tempat yang dekat dengan tempat yang kita dah kenal, dah tahu kat situ kalau aku duduk memang aku senang terjerumus dengan dosa. Jadi kita kena buat penghijrahan. Contohnya pindah rumah kepada kita pindah Afika, duduk tempat lain. Berhentilah fikir faham negatif bang? Diorang pun ada kerja ruang juga. Abang tadi yang tanya soalan semalam apa? Memang dah ada ni dah. Dah memang dah ada. Saya menjawab soalan tak? Aku tanya soalan pun jelas soalan pasal kisah-kisah Nabi juga. So benda-benda ni pun jawapan dia penghijrahan. Tak kisah diorang nak stay atau tak. Bermula dengan niat kita dan penghijrahan kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Kita ni hidup kalau boleh bercampur ataupun bergaul dengan orang yang baik, kita akan jadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, kita akan jadi jahat. Betul tu. Kita nak kaya, kita kena bergaul dengan orang kaya. Betul tu. Betul tu. Kita nak miskin, kita bergaul dengan miskin. Betul tu. Betul tu. Ustaz, saya pun saya nak cakap sikit ah. Boleh. Saya pun tak lama ni pasal saya nak apa? Sambung kisah semalam yang part 2 ya. Boleh. Yang itulah. Saya pun nak kena gerak lah dengan si tu.
Tuan Mahmud tu. Boleh boleh, saya pun nak ikut sekali. Oh, nak ni sekali. Tapi ini lah penghujung, penutup, penutup. Ah, boleh boleh boleh. Cuba penutup eh. Hai kod. Allahumma salli ala Muhammad. Alright geng. Sebenarnya geng, kasih sayang rahmat Allah ni sangat besar. Allah ni sangat sayang pada kita semua. Kita baru niat untuk kebaikan, Allah dah kira kebaikan kita tu. Tapi Masya kita Allah. Niat untuk kejahatan, keburukan, Allah belum kira. Selagi mana kita tak buat kejahatan tu, selagi mana kita tak buat keburukan tu. Ini tanda bukti kasih sayang rahmat Allah SWT. Kita buat sedikit kebaikan, Allah kira banyak. Tetapi bila kita buat sedikit keburukan, Allah kira sikit. Satu je Allah kira. Jadi geng, apapun kita nak berubah ke, nak berhijrah ke, nak apa pun geng, teruskan dengan niat yang baik. Berhijrah kerana Allah, berubah kerana Allah, dan teruskan buat kebaikan. Walaupun kebaikan tu sebesar zarah, walaupun kebaikan tu sikit sangat di mata orang. InsyaAllah. Boleh geng eh? InsyaAllah. InsyaAllah. Sama-sama InsyaAllah. Kita berubah ke arah kebaikan, InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, itu je lah. Ya? Yeah? Baik Ustaz. Okay, baik Ustaz. Kalau tak ada apa-apa, itu saja. Saya mohon maaf sekiranya ada salah silap daripada percakapan saya. Yang baik semuanya sebenarnya daripada Allah SWT, bukan daripada saya. Yang buruk, yang silap, yang salah, semua kelemahan diri saya. Setelah-setelah kepala apa semua tu, saya minta maaf eh. Burau je. Sama, saya pun sama. Doa. Sama-sama. Ya? Yeah? Ada apa-apa lagi ke? Tak ada apa. Saya pun sama. Saya pun nak minta maaf kalau ada salah silap apa semua. Maafkanlah. Sama-samalah kita maafkan. Memaafkan ni adalah jalan terbaiklah untuk kehidupan kita. Terima kasih banyak, geng. Semoga kita bertemu lagi. Okey, Ustaz. Saya pun nak minta maaf kalau ada salah silap apa-apa. Lalu. Banyak-banyak. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah. Jom. Jom kita jalan kedua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, hey, awak tanya mana ada, jom. Aduh, semua dah berjara, naik. Tuh, naik. Naik berjara, kan? To change your...